Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu yang dirahmati Allah, tema ceramah singkat kita adalah memahami ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa'amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wal rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Shadaqallahu al-'azim. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ayat ini bermakna Allah lah, dialah yang menurunkan Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an itu ada ayat-ayatnya yang muhkamat. Muhkamat ini kalau dalam tafsir Ibnu Abbas Al-Mikbas min tafsir Ibnu Abbas disebut ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Secara usul fikih, ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang jelas, maknanya jelas, tegas dan mudah dipahami semua orang, sehingga nanti ulama tidak berbeda pendapat dalam memahami ayat. Misalnya ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seumpama yang semisal dengan Allah. Ini semua orang paham, mudah memahaminya, dan ulama sepakat memahaminya bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Adapun ayat mutasyabihat, ayat ini adalah ayat yang samar-samar secara bahasa. Ayat-ayat kalau dalam tafsir Ibnu Abbas disebut ayat-ayat yang orang Yahudi menganggap, orang-orang kafir menganggap ayat itu tidak berlaku, seperti huruf munqata'ah, alif lam mim ha mim, sulit diketahui maknanya. Dalam makna berikutnya, ayat mutasyabihat ini termasuk ayat-ayat yang sulit dipahami, biasanya berkaitan dengan sifat Allah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Ini ayat mutasyabihat. Saya mencoba melihat kembali tafsir Ibnu Abbas dalam kitab yang sama. Dia mengatakan di situ, ya, bahwa ayat ini termasuk ayat yang kita itu buta memahaminya. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Beliau mengatakan ini maknanya disembunyikan, kita kitman, ya, kita sangat tertutup untuk memahaminya itu. Maka Ibnu Abbas walaupun beliau ahli ta'wil, maka beliau termasuk orang yang suka menta'wil ayat-ayat mutasyabihat ini. Sebab kalau tidak dita'wil, dibiarkan makna zahirnya, kadang-kadang bisa membahayakan keimanan kita. Misalnya ya Allah fauqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ada yang berpendapat bahwa Allah itu punya tangan, ya. Padahal sebenarnya kalau Allah disebut punya tangan, maka itu bisa mendekati seperti makhluk. Lalu mereka berdalih, tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah itu dua-duanya tangan kanan. Hadis Sahih Muslim menyebut begitu. Tapi di hadis Sahih Muslim yang lain,
Allah mengangkat melipat langit pakai tangan kanannya dan menghancurkan bumi pakai tangan kirinya. Jadi sesama hadis sahih ini membingungkan. Kalau ditafsirkan, tangan itu adalah tangan seperti keberadaan makhluk. Apalagi di samping itu ada sebagian orang yang membuat bingung umat Islam. Katanya tangan Allah itu ada dua, bal yadahu mabsuutatani. Tapi di sisi lain ada ayat yang menggunakan kata jamak. Dalam Al-Qur'an misalnya wa as-samaa'a banainaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Langit itu kami tinggikan, kami bangun bi'aydin, dengan tangan-tangan kami. Jadi kalau begitu tangan Allah banyak dong. Ini masih membingungkan bagi mereka. Kenapa? Karena mencoba memahaminya secara tekstual. Maka sebenarnya kalau kita lacak kitab-kitab tafsir ahli-ahli ilmu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, adapun tafsir itu berlaku untuk orang awam. Adapun takwil ayat-ayat mutasyabih ini berlaku untuk warrasikhuna fil ilmi. Jadi ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu menyebutkan bahwa sesungguhnya ada dua makna dari ayat ini. Yang pertama, ada yang mengatakan, yang menafsirkan bahwa yang tahu makna ayat-ayat mutasyabih, yang tahu makna ayat-ayat mutasyabih takwilnya itu adalah Allah sendiri. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakafnya di sini. Tapi sebahagian ulama tafsir lain mengatakan wakafnya tidak di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna bil ilmi. Jadi yang mengetahui takwil makna ayat-ayat mutasyabih tadi Allah dan ulama-ulama yang rasikh, yang dalam ilmunya. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Syarah Asrar mengatakan, kalau tafsir itu untuk orang awam, untuk orang biasa, kalau takwil itu untuk orang rasikh, ulama-ulama yang dalam. Jadi dengan bahasa sederhananya, kalau kita orang awam enggak dalam ilmunya, enggak usah mentakwil, biarkan saja maknanya begitu. Enggak usah dipahami macam-macam. Ketika Allah mengatakan istawa alal arsy, ya istawa saja, enggak usah pahami yang lain. Enggak usah pahami duduk, enggak usah pahami tempat tinggal, enggak usah pahami macam-macam. Sebab kalau dipahami bertempat tinggal, nanti kesannya Allah itu butuh kepada arsy. Karena setiap orang butuh kepada arsy itu makhluk, bukan Tuhan. Bergantung akhirnya dia kepada arsy. Sementara Allah itu mustaghna 'anil arsy. Dia maha kaya tidak membutuhkan arsy, kata akidah Tauhawiyah. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anggota tubuh, tangan Allah, kaki Allah, kadang ada yang disebut lagi mata Allah, ya. Termasuk zat Allah atau wajahnya, ainama tuwallu basama wajhullah, ya kullu syai'in halik illa wajah. Seluruhnya akan binasa kecuali wajah Allah. Sebagian mengatakan seperti Kiai Idrus Ramli mengutip pendapat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wajah di sini adalah zat Allah. Tapi saya tidak tahu referensinya dari kitab apa. Tadi saya cek di tafsir Ibnu Abbas Al-Mikbas yang paling tua tidak ketemu. Saya cek di tafsir yang paling tua Tobari juga tidak ketemu. Dan tidak bisa kita cek karena beliau tidak menyebutkan sumber itu. Sumber kitab perujukannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani malah sama tafsirnya dengan Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan wajah di situ adalah kullu syai'in halik illa wajah, seluruhnya akan binasa kecuali wajahnya. Maksudnya semuanya akan binasa kecuali amal-amal soleh yang mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhonya. Maka setiap kali nanti kita membaca ya batauna wajhallah, itu diartikan ulama mengharapkan ridha Allah. Jadi wajah Allah di situ dimaksudkan adalah ridha Allah. Ya batauna wajhallah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Jadi setiap kali kita ketemu dengan ungkapan seperti ini, pasti nanti terjemahannya mengharapkan ridha Allah. Kenapa? Karena seluruh amalan ini tidak akan dikekalkan Allah kecuali amal-amal soleh yang memang kita ikhlas.
karena Allah mengharapkan ridho. Kalau amal kita itu tidak ikhlas, tidak mengharapkan ridho Allah, maka dia tidak kekal amalan itu, tidak bisa kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Abbas juga mengatakan begitu di dalam tafsirnya. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani juga menafsirkan begitu dalam kitab Sirah Asrarnya. Jadi masyarul muslimin, ini membuktikan bahwa orang-orang rosih yang tinggi ilmunya, yang dalam, ahli ilmu, mereka melakukan takwil terhadap ayat mutasyabihat. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menggunakan takwil, itu keliru, kuper namanya, kurang baca buku banyak. Ya, Ibnu Abbas menafsirkan semua. Tangan ditafsirkan juga, bukan tangan dalam bentuk. Bahkan Ahmad bin Hanbal yang dituduh sebagai apa namanya, sebagian orang menuduh beliau mujassimah karena beliau menyamakan Allah memiliki tangan tetapi tangannya itu tidak sama dengan tangan Allah. Malah dia mengatakan tidak demikian. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai yadani, dua tangan, dan keduanya adalah sifat baginya dalam zatnya. Keduanya bukan organ tubuh untuk bekerja. Orang salah paham dengan ungkapan Ahmad bin Hanbal. Bukan susunan, bukan jisim, bukan pula jenis dari jisim. Bukan kategori sesuatu yang bisa diukur, tersusun, fragmen atau anggota tubuh. Jadi beliau mengatakan begitu. Jadi inna Allah Ta'ala yadani wa huma sifat. Dia punya dua tangan, itu sifat bagi zatnya. Bukan dia seperti jari seperti kita tangannya, bukan begitu. Jadi jangan dipahami begitu, kata beliau. Nah, masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Imam Bukhari, Imam Hadis pun mengatakan melakukan takwil, sebagaimana dia mengatakan kullu syai'in halik illa wajah. Wajah di situ ditafsirkannya adalah mulkahu, kerajaannya. Semuanya hancur binasa langit dan bumi kecuali kerajaan Allah. Artinya memang ulama-ulama ahli ilmu yang rosih, yang dalam, tidak bisa dipungkiri mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih. Agar apa? Agar kita tidak jatuh dalam menyamakan Allah, kesyirikan menyamakan Allah dengan makhluk. Saya pernah membaca satu kitab lagi yang agak seram-seram ketika menafsirkan sebuah hadis. Ini termasuk yang mutasyabih ini ada dalam Quran, ada dalam hadis. Khuliqa Adam ala suratir Rahman. Nabi Adam diciptakan seperti bentuk Ar-Rahman. Sebentuk Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama sifat, bukan nama zat. Jadi seperti bentuk Tuhan Ar-Rahman. Ada ulama hadis mengatakan bahwa Adam itu, Allah itu seperti bentuknya seperti Adam. Pemuda yang ganteng, tampan, rambutnya keriting, 60 hasta tingginya atau sekitar 30 meter. Disamakannya Allah sama Nabi Adam. Kalau Allah itu sama zatnya dengan Nabi Adam, ngapain susah-susah kita sholat kayak gini, gak kenal sama dia? Padahal awaluddin ma'rifatullah. Kan Allah bisa tunjukkan wajahnya kalau seperti Adam, seperti Adam dirinya. Apa susahnya nunjukkan dia supaya kita enak menyembahnya? Kan begitu. Ini pendapat-pendapat yang jatuh dalam kesyirikan tanpa disadari orang-orang yang terlalu tekstual dalam ayat-ayat mutasyabih yang samar. Hadis-hadis mutasyabih ini dipahami secara tekstual selalu jatuh dalam kesyirikan, kesalahpahaman. Maka di dalam ayat itu dikatakan yang tahu ilmunya hanya Allah. Jadi tidak usah menyamakan dia dengan makhluk, gak usah memahami tekstual. Atau kalau kita rosih dalam ilmunya, ikutilah takwil orang-orang yang rosih, yang mendalam ilmunya, yang mereka Allah bukakan ilmu kasyab kedalaman kepada mereka. Yang terakhir, ada seorang sufi ketika dia membaca ayat Al-Quran, Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun dan pena dan apa yang ditulis. Dia penasaran makna apa yang dimaksud dengan nun ini, apa makna nun ini. Lalu dia munajat kepada Allah, berzikir. Dia tanya Allah, dia mohon kepada Allah petunjuk apa yang dimaksud dengan nun, apa makna nun dalam ayat ini. Maka tatkala dia berzikir, kemudian dia panah masuk ke alam misal, ya seperti alam mimpi, lalu ditampakkan Allah baginya, bagi mata hatinya, lautan yang sangat luas. Jadi nun itu kan hurufnya begini. Jadi yang begini itu umpama laut yang sangat luas. Kemudian ada titiknya itu adalah tinta pena. Itu ibarat air lautan yang dijadikan tinta pena untuk menulis ayat-ayat Allah. Jadi wajar kalau ayat setelah nun itu bicara tentang pena dan apa yang dituliskan.
Maksudnya apa? Nun itu adalah seperti lautan yang sangat luas, tak terhingga. Titik nun itu adalah tintanya, air lautnya untuk menuliskan firman-firman Allah. Maka dia akan habis, tidak akan bisa menuliskan banyaknya firman Allah, banyaknya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka setelah kata nun, baru bicara pena. Nah, apakah tafsir ini bisa diterima? Bisa. Ini tafsir namanya tafsir isyarah. Tafsir berdasarkan ilham, petunjuk kepada orang-orang soleh, yang diperoleh orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmu pengetahuannya, kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syuuti, selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia menjelaskan Sunnah, menjelaskan Al-Quran dengan baik, ya, tidak bertentangan juga dengan ijma' dan akal sehat, maka dia bisa diterima tafsir isyari itu. Tetapi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, tidak menjelaskan Al-Sunnah dengan baik, maka dia tidak bisa diterima. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana kita harus menghadapi, mensikapi ayat-ayat mutasyabihat dan muhkamat. Kalau muhkamat sudah jelas, babi haram, membunuh haram, itulah ayat muhkamat. Dan kita harus mengembalikan makna ayat-ayat mutasyabihat kepada muhkamat. Ketika ayat Al-Quran mengatakan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, maka ketika ada ayat mutasyabihat yang memberikan perumpamaan-perumpamaan, tetap ditakwilkan supaya dia tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau dia serupa dengan makhluknya, berarti dia ada duanya. Padahal Allah itu adalah Ahad, Esa, Tunggal, satu-satunya. Dan tidak ada yang menyamainya, baik dalam zat, sifat, asma, dan af'al. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.